Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku bersama Bunda Pak Nau. Oh, sampai mana? Dari rumah keluar ke arah Ganesha, terus ke selatan. Tepatnya di terus lagi. Terus ya, terus belok ke arah timur. Berarti ke arah timur. Habis jembatan belok ke arah mana semalam? Ke perumahan Nasabri, masuk ambil kiri lewat jembatan lagi. Terus sebelum itu kita lewat ke Cebok karena kehujanan. Kita mampir di mana? Di bukan di mana itu? Di wisata kuliner. Terus ke Simpang 5, terus makan di warung Daya. Bunda makan diet, makannya adalah capcay sayuran. Capcay bener kan? Udah. Terus ke mana ya? Terus kemana? Habis makan capcay tadi, lihat rumah. Kita lihat rumah yang dijual di belakang sini. Di belakang. Pikir ini. Masih dengan ibu D. Besar gak sih? Kota. Rumahnya lumayan besar. Itu yang dilihat sama Mas Ari dulu. Oh, ya. Bukan, dan itu udah dibangun Mas Ari. Yang pasti rumah ini bagus ya, itu dibangun. Tapi sebelah utaranya dibuat. Utara? Besar. Besar sih, tapi rumah tua. Dekatnya karena Pak Raita ya. Ah, di tikungan situ ya, kita lihat-lihat di situ.
Nah, kehujanan di mana? Wisata kuliner. Di wisata kuliner. Habis wisata kuliner makan di Doyok. Terus cari rumah-rumah di belakang kantor pajak. Terus mana lagi? Terus cari rumah itu dapat dua rumah mau dijual. Ternyata rumahnya enak deh. Tiga purnamaku penuh seuntungnya. Ya, habis itu pulang sepedanya ayah cuci gitu aja. Habis itu Dino mau ikut gak? Mau. Kira aku ikut. Ya ikut quest. Mau. Kau cuma ya udah, habis itu kita quest bertiga. Orang perempuan yang meminta terus kita pak Mit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share. Tonton sampai habis karena ayah ngajarin cara nyuci seli nanti di video ini. Oke, dadah.